kamu menuduh agama-agama yang lain sudah didistorsi, agama lain sudah dipalsukan, agama lain sudah tidak sesuai dengan aslinya lagi. Sekarang saya mau nanya, agama Islam masih asli, Pak? Jujur aja dong. Stoplah. Intinya mah saya ingin mengatakan begini, stoplah wahai umat Islam, sudahlah, jangan lagi menyesat-nyesatkan orang lain. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada per saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Jemaah Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ceramah dari Kiai Buya Sakur lagi, di mana lagi-lagi dia meminta agar saudara-saudara kita yang khususnya umat Muslim tidak menuduh agama lain sesat. Nah, karena dia berkata bahwa kita pun kita tidak bisa jamin kalau kita ini tidak sesat. Nah, artinya supaya jangan terjadi kegaduhan terus, supaya jangan bertengkar terus, jangan saling menuduh, dan jangan saling menyesat-nyesatkan, katanya. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Apakah kamu menuduh agama-agama yang lain sudah didistorsi, agama lain sudah dipalsukan, agama lain sudah tidak sesuai dengan aslinya lagi? Sekarang saya mau nanya, agama Islam masih asli, Pak? Jujur aja dong. Ketika orang Syiah dinyatakan sesat, kenapa disebut sesat? Karena dianggapnya nyeleweng, karena tidak sesuai dengan aslinya. Mu'tazilah juga dibantai sesat, korbannya 10.000 intelektual mati korbannya. Jabariyah juga sama, Qadariyah sama. Terlalu banyak sekte-sekte yang dinyatakan sesat. Yang tidak sesat, sekte apa? Ya, yang menang. Yang tidak sesat adalah sekte yang menang. Yang menang adalah ahli sunnah. Jadi yang tidak sesat adalah ahli sunnah. Sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Yang selainnya adalah sesat semuanya. Ya kan gitu akhirnya. Itu kita berhipotesa. Saya tidak menuduh demikian. Cuman kan lagi, jadi kenapa disesatkan? Milah Ibrahim disesatkan. Ahmadiyah disesatkan. Apalagi? Apalagi? Lia Eden Musadah, Musadah atau Musadah? Musadah, Musadah, Musadah. Apalagi? Sunda Wiwitan, Islam Abangan, Islam Garingan. Sesat semua. Stoplah. Intinya mah saya ingin mengatakan begini, stoplah wahai umat Islam, sudahlah, jangan lagi menyesat-nyesatkan orang lain. Apa kamu yakin kamu tidak sesat? Sok saya minta ngacung di sini yang hadir, sok ngacung dengan berani, katakan aku tidak sesat. Siapa yang menjamin? Iya. Setiap saat kalau kita lengah sebentar saja, kita disesatkan. Betul. Saya cerita berulang-ulang. Saya mau nyumbang orang nih, 2 juta. Sakit, mau pergi ke rumah sakit, anaknya sakit, nggak ada biaya. Ya, 2 juta. Udah di kantong, saya kasihkan. Si setan nih datang, Noel punggung saya. Pak Kiai, ya, ntar dulu, jangan dikasihkan sekarang. Nanti kalau tamunya sudah banyak. Apa maksud setan? Gak udah saya. Hah? Iya. Urusannya apa? Iya. Tak usir sama saya. Masih pinter gak kita harus itu? Termu bodoh kita kan? Iya. Disesat setiap saat. Iya. Setiap saat. Siapa yang bikin pesantren sekalipun, yang awalnya tanahnya diwakafkan, ngajinya nggak pakai bayaran, ikhlas lillahi ta'ala, setelah maju ternyata akhirnya cari duit. Khataman Quran 2 juta kali 400
Jadi berapa tuh duitnya tuh? Per anak 2 juta kali 400 kali khataman. Berapa duitnya tuh? 100 juta. SPP-nya terus meningkat tiap tahun. Sampai 3 juta, 5 juta sebulan. Paham gak? Nah, akhirnya tiap tahun beli sawah 3 hektar, 3 hektar. Iya. Dipanggil ceramah, pasang tarif. Ya enggak? Di tengah perjalanan, kita ini dirampok sama setan. Kalau tidak waspada. Kalau Anda selalu menyesat-nyesatkan orang lain, selama ini Anda tidak sadar, tersesat juga kamu. Orang yang selalu mengintai kesalahan orang lain, tidak sadar dirinya salah. Stop. Udahlah, masing-masing saja serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mau menyesat-nyesatkan siapapun. Apalagi sesama agama Islam. Dengan agama lain pun saya tidak pernah menjelek-jelekkan. Tetap kita hormati sebagai bangsa Indonesia. Itu yang penting. Jagalah, rawatlah negara Indonesia NKRI harga mati. Jadi marilah persoalan perbedaan kulit jangan diributkan. Sudah kita sama-sama bangsa Indonesia. Yang matanya sipit, yang matanya bende, sama kita bangsa Indonesia. Jangan dipermasalahkan. Yang rambutnya keriting, yang lurus, anak sing kayak kelenteng, anak sing rambutnya kayak kelenteng. Apa kelenteng tuh? Biji kapuk. Nah, itu kan. Ser. Dilepas, ser. Kayak kelenteng lagi. Nah, itu sama bangsa Indonesia. Jangan dipermasalahkan sukunya, Jawa, Sunda, Madura, enggak ada, jangan dipersoalkan. Kita sama-sama bangsa dan kita rawat. Tolong jangan bertengkar satu dengan yang lain. Kerukunan bersama, yang damai, saling mencintai. Percaya, kalau kita terus bertengkar, pembangunan negeri ini akan terganggu. Apa yang kita bangun bertahun-tahun bisa rusak dalam sehari. Betul enggak? Jadi perang saudara antar kita bisa menyebabkan negeri ini bisa bubar. Kalau bubar, orang menduga akan terpecah menjadi 20 negara. Kalau saya memperkirakan, kalau terjadi, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Kalau terjadi, bukan 20, 50 negara. Mungkin lebih. Negara Kadipaten, negara Majalengka, negara Pantura, negara Banten, negara Parahyangan. Betul nggak? Madura, Bali, Maluku Selatan, Aceh, akan lebih 50. Kalau sudah negara masing-masing, kita nanti akan habis waktunya perang saudara berebut perbatasan kayak di Timur Tengah. Nanti anak cucu kita bagaimana? Paham nggak? Ya silakan Anda beragama, beragamalah. Ya, jangan terlalu meyakini Anda masuk surga. Ya tapi kalau Anda yakin masuk surga, kalau surga mah gampang. Ya sudah bangga silakan. Gimana caranya? Ya asal kita bilang aja la ilaha illallah kan masuk surga. Oh gitu, yakin, yakin. Ya mangga silakan. Saya persilakan orang yang yakin masuk surga dengan ucapan mangga. Silakan. Yuk kita nanti nonton di hari kemudian. Apakah betul orang itu masuk surga? Kita tidak bisa memastikan. Karena saya juga belum pernah masuk surga, kami juga belum pernah kan. Tapi secara logika, masa iya masuk surga tiketnya dengan ucapan. Kita bikin rumah saja bertahun-tahun kok. 20 tahun baru lunas, betul enggak? Perumnas RSSSSS tuh. Apa RS rumah sangat sederhana, susah, selonjor. Iya. Kamar tidurnya 2x2 ya? Iya. Kamar tamunya 2x1,5. Itu saja 20 tahun baru lunas. Masuk surga cukup dengan ucapan. Tapi kan hadisnya ada. Nah itu dia persoalannya. Dia yakin karena hadisnya ada. Dia yakin karena hadisnya ada. Ya sudah gak usah mikir. Yang penting man kana kalamu akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal. Ya hadisnya begitu. Barang siapa akhir ucapannya la ilallah masuk surga, ya maka saya doakan mudah-mudahan Anda masuk surga. Saya tidak menyalahkan Anda kok. Saya berlogika, masa iya masuk surga hanya dengan ucapan? Banyak yang gak terima loh. Masa masuk surga kayak film Barbie? Ya memang Barbie kan etak-etak-etak jreng, atau kayak Aladdin digosok dong, aloh minta apa? Isa jreng gitu.
Artinya, dan saya tidak memaksakan orang mana. Ini pesan kepada santri-santri saya, barangkali kamu nanti jadi kiai, tolong jual karcis sorga jangan terlalu murah. Sila ada pantas gak? Iya. Dengan ucapan. Hadis itu saya juga percaya. Tapi maknanya bukan ucapannya. La ilaha illallah masuk surga. Tapi komitmen mendukung perjuangan Kanjeng Nabi. Itu yang menjamin masuk surga. Makasih. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana ceramah dari Kiai Buya Sakur ini. Dan ini khusus mereka yang suka menuduh agama lain sesat. Dan juga kelompok-kelompok yang suka membenci agama lain. Bahkan sampai ada yang mempersekusi ibadah agama lain. Nah, apa kata Kiai Buya Sakur? Janganlah kita terus bertengkar. Marilah kita bersama-sama. Yang artinya, imanilah agamamu dan biarlah kami juga mengimani agama kami. Yang artinya, agamamulah agamamu dan agamakulah agamaku. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya, kita punya keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, jangan kita saling menuduh. Jangan kita saling memfitnah. Apalagi kita mengatakan agama lain distorsi, diubah-ubah, kitabnya palsu. Dan dia bertanya tadi, apakah yakin bahwa kita ini tidak palsu? Asli, yakin, apa jaminannya? Nah, yang artinya sebelum kita bisa membuktikan agama kita benar, jangan kita menuduh agama lain sesat. Itu maksudnya, supaya jangan terjadi kegaduhan, terjadi keributan. Dan memang itu yang sering menjadi masalah di negeri kita ini, teman-teman. Jadi kenapa saya bagikan ini? Supaya orang lain, yang khususnya mereka-mereka yang nyinyir, bahkan para polemikus ini yang suka membuat kegaduhan, seperti para mualaf, kesaksian mereka, pembahasan mereka tentang Alkitab, supaya mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Kiai Buya Sakur ini. Nah, jadi ketika nanti mereka mendengar, biasanya mereka tidak terima apa yang menjadi ceramah dari Kiai Buya Sakur ini. Banyak juga yang membantah, padahal mereka tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu. Jadi seolah-olah mereka lebih hebat dari Kiai Buya Sakur ini. Nah, karena secara logis, apa yang diceramahkan, yang disampaikan oleh Kiai Buya Sakur ini sangat masuk akal. Sangat diterima oleh logika kita. Supaya kita ini tetap damai, teman-teman ya. Mungkin kita memiliki perbedaan-perbedaan, tapi bukan berarti kita harus bertengkar terus. Marilah kita tetap menjaga, saling menghargai, saling menghormati. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.